Cara untuk bisa menyampaikan makna berawal dari sebuah imajinasi yang kemudian terpatri di celah hati. Kami bersinergi untuk mewujudkan mimpi melalui kerja keras, bekerja tuntas, dan dengan kreativitas yang tanpa batas. Kami buktikan sinergi kami dengan menghadirkan sebuah cuplikan video yang akan mengajak Anda masuk dalam dimensi masa lampau yang kami kemas secara menarik, khas karya orisinil para santri kreatif Pesantren Modern Al Amanah. The second speech will be delivered by the principal of Al Amanah Modern Islamic Boarding School, and it will be continued by opening the agenda for Mr. K. Al-Haj Nur Khalis Misbah. The golden stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Wa itadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika rasulika nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama yang rawuh, yang sungguh sangat saya muliakan, pimpinan Pesantren Amanatus Salam Kyai Haji Fakhrizal Ishaq dan Ustadzah Hajah Rifatul Ma'a Zanubah Alfareni, salah sebut karena tempatnya jauh. Saya ulangi lagi, pimpinan Pesantren Amanatus Salam Kyai Haji Fakhrizal Ishaq dan Hajah Zanuba Alfareni yang sangat saya muliakan, pimpinan Madrasah Aliyah Bilingual Ustadz Mansur, pimpinan SMP Bilingual Terpadu 1 Ustadz Saiful Ansori, pimpinan SMP Bilingual Terpadu 2 Ustadz Muhammad Ulil Albab, pimpinan SD Antawirya Ustadz Erlangga, staf kepengasuhan putri yang kesemuanya sungguh sangat saya hormati, saya muliakan, para santriwati yang kami banggakan, terkhusus santri kelas 9 dan kelas 12 sebagai inisiator MSA di malam hari ini yang sungguh sangat saya banggakan. Pemirsa di rumah, wali santri dan pemirsa yang lain, karena acara ini live streaming yang juga sangat saya muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya memanjatkan syukur kehadirat Allah karena untuk kesekian kalinya Allah memberikan
karunia yang tak terhitung kepada saya sebagai pribadi, juga sebagai keluarga, juga sebagai pimpinan pesantren modern Al-Amanah. Di antaranya dalam suasana pandemi yang semua kegiatan menjadi sangat terbatas, tapi program Mahakarya Seni Al-Amanah khususnya malam hari ini bisa diselenggarakan. Sekali lagi alhamdulillahirrabbilalamin. Harapan, doa saya selalu semoga-moga acara malam hari ini bisa menginspirasi, memberikan motivasi kepada keluarga besar pesantren modern Al-Amanah, khususnya santri putri, untuk melakukan sesuatu, untuk berkreasi, untuk melakukan inovasi, agar sekali kehidupan di dunia yang Allah berikan menjadi kehidupan yang penuh manfaat. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak dan langkahnya. Hadirin, hadirat rahimakumullah, pendidikan atau tarbiyah itu adalah ikhtiar yang dilakukan untuk menimbulkan perubahan. Dalam hal ini ikhtiar para muallim, para murabbi, para guru, para ustad mengerahkan seluruh tenaga, pikiran, dan semua yang dimilikinya untuk menimbulkan perubahan pada santri dan murid. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan cara berpikir, perubahan akhlak, perubahan cara pandang, perubahan mental, perubahan perilaku, sehingga santri bisa mengevaluasi diri sendiri apakah 1 tahun, 2 tahun, atau 6 tahun di sini sudah ada perubahan yang signifikan. Perubahan ini yang diinginkan oleh pendidikan. Guru hampir setiap hari melakukan upaya. Pesantren juga demikian, hampir setiap hari melakukan segala yang mungkin dilakukan dalam rangka agar perubahan pada diri santri itu bisa cepat dilakukan. Karena kecepatan perubahan itu akan menentukan bagaimana santri itu di masa yang akan datang. Kalau santri kelas 1 SMP Bilingual Terpadu begitu masuk pesantren 1-2 bulan sudah bisa melakukan perubahan, dia aktif melakukan ibadah, punya cara pandang tentang ilmu, cara pandang tentang waktu, disiplin, berani, berkreasi, maka 6 tahun di sini akan menjadi 6 tahun yang sangat bernilai. Dan kemudian setelah keluar dari sini dengan karakter yang dimilikinya, dia siap masuk di tengah masyarakat atau masuk di perguruan tinggi. Para santri, wali santri, dan pemirsa rahimakumullah,
di dalam pendidikan itu ada guru, ada murid, ada lingkungan. Lingkungan itu ada lingkungan sekolah, ada lingkungan masyarakat, ada lingkungan keluarga. Lingkungan di dalam lingkungan itu ada lingkungan manusia, ada lingkungan budaya, ada lingkungan alam. Kesemuanya oleh guru harus didesain untuk menciptakan suasana ekosistem yang membuat para santri bisa belajar di mana saja. Bukan hanya belajar di dalam kelas, tapi santri bisa belajar di sudut-sudut tanah, di sudut-sudut gedung, di sudut-sudut tempat yang dimiliki pesantren modern Al-Amanah. Karena pesantren modern Al-Amanah menganut sebuah paham bahwa pendidikan harus berjalan 24 jam. Yang kedua, pesantren modern Al-Amanah pendidikannya tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tapi di seluruh waktu yang dimiliki santri, seluruh tempat yang dimiliki oleh santri, didesain sedemikian rupa agar ada suasana belajar. MSA adalah satu kegiatan yang sudah mentradisi. Di dalam MSA, Mahakarya Seni Al-Amanah yang selalu dilakukan setiap tahun, yang diinisiasi oleh kelas 9 dan kelas 12, itu memang diselenggarakan dalam ikhtiar memacu santri untuk berkreasi dan belajar. Karena hampir tidak ada santri yang berhasil hanya mengandalkan apa disampaikan yang disampaikan gurunya. Santri yang berhasil kemudian menjadi ilmuwan yang bermanfaat di tengah masyarakat, itu rata-rata adalah orang yang kecuali mendapatkan ilmu dari gurunya, dia selalu belajar mandiri, selalu menuntut dirinya sendiri untuk bekerja keras, belajar lebih sungguh-sungguh, memanfaatkan setiap waktu yang dimiliki untuk meningkatkan keilmuannya, meningkatkan keimanannya, meningkatkan keterampilannya. MSA kelihatannya sederhananya hanya tampil pada malam hari ini, tapi sebenarnya ini adalah proses yang sangat panjang yang para santri melakukannya bukan hanya mengandalkan akalnya, tapi juga mengandalkan seluruh tenaganya. Kami mengamati, melihat, dan sangat berbahagia ketika santri belajar. Belajar menjadi pembawa acara, belajar membaca Al-Quran, belajar menerjemahkan Al-Quran, dan belajar puluhan yang akan ditampilkan pada malam hari ini, itu berbulan-bulan, berpuluh-puluh jam. Ketika saya melihat semacam ini, saya optimis, saya bahagia, saya bangga bahwa anak-anak yang punya kualitas, satu, bisa belajar mandiri dan bekerja keras untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi konsepnya, kemudian bekerja sama, kemudian berani tampil di tempat seperti ini dan disaksikan oleh para santri dan ribuan yang lain di rumah, itu adalah kecerdasan yang luar biasa. Tepuk tangan. Kalau semangat ini bisa dipertahankan, santri kreatif, santri bekerja keras, santri mampu berkolaborasi dengan teman yang lain, santri memiliki keberanian, santri memiliki semangat untuk melakukan inovasi, dan santri punya semangat tidak pantang menyerah, saya yakin 20 tahun lagi saya akan melihat banyak alumni yang akan menjadi bintang-bintang di tengah masyarakat.
Sekali lagi, MSA malam hari ini sangat menggembirakan, sangat membanggakan. Saya ucapkan selamat. Moga-moga MSA malam hari ini selalu tertanam di hati kalian, menjadi pengalaman terindah selama kalian tinggal di sini, dan juga bisa memotivasi kalian untuk bekerja lebih sungguh-sungguh untuk menyiapkan masa depan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.